Pada 24 November yang lepas, Majlis Cemuan Rakyat dan Iftar Perdana bersempena meraikan pemain dan peminat The Red Warriors di atas kejayaan menjulang 3 piala pada tahun ini telah diadakan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Jamuan rakyat ini dianjurkan oleh Urus Setia Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan. Tuan Guru Menteri Besar turut hadir bagi menyampaikan sumbangan kerajaan negeri berupa pakej umrah kepada semua pemain dan pihak pengurusan kafar. Dalam ucapan beliau, yang amat berhormat Tuan Guru berharap agar anak-anak muda Kelantan dapat meneruskan sukan bola ini dan tidak sekali-kali terlibat dengan najis dadah. Kita harap insyaAllah anak-anak muda Kelantan boleh meneruskan kerja-kerja ini dan mereka boleh cari rezeki dengan bola ini. Dan kalau Yang Berhormat Esko, kita telah mengadakan satu akademi bola di Kelantan ini. Petang tadi, sekejap tadi, saya telah jawab salam dengan anak-anak kita yang dalam bagai akademi bola. InsyaAllah kita didik mereka, nak main bola ke, nak main apa sekalipun, main tak apa. Asalkan jangan tinggal, benda-benda yang disuruh Islam. Semayang jangan tinggal, ingat kepada Allah jangan tinggal. Dan jangan sekali-kali terlibat dengan masalah dadah lah, bagaimana yang disuruh boleh, sesuatu dadah ke, berjudi ke, ini jangan. Kalau terlibat dadah juga, maka ketika itu bola tak boleh tadikan rezeki halal. Jamuan ini mendapat sambutan oleh segenap lapisan masyarakat negeri Kelantan.